Assalamualaikum. Hari ini Vivi mau berbagi resep opor ayam resep jadul ya. Ayam setengah kilo. Nah, untuk bumbu uleknya ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, garam, ketumbar, kemiri, jinten, dan asem. Untuk bumbu cemplungnya ada serai, salam, daun jeruk, dan lengkuas. Ini nanti ditambah dengan gula jawa, penyedap, dan lada. Ini pertama-tama Vivi mau ngulek dulu. Kurang lebih bumbunya segini ya Bun ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya di deskripsi bawah. Ini diulek sampai halus. Nah, resep opor ini Vivi dikasih sama ibu mertua. Kebetulan kan ibu mertua asli Jawa Tengah ya. Jadi ini masih resep dari Mbah Yud, Mbah terdahulu. Jika mau bisa ditambah cengkeh, cuma Vivi nggak suka. Sudah halus. Masukkan ayam ke dalam wajan. Ini Vivi tambahin kepala sama ceker karena anak suka banget. Terus untuk bumbunya langsung dimasukkan tanpa ditumis dulu. Ini lebih bagus itu sebenarnya pakai ayam kampung ya Bun ya. Berhubung tadi kesiangan ya udah pakai ayam biasa aja. Ini setengah kilo Vivi tambahin kepala sama ceker. Masukin semua. Nah. Ini warna kuning karena Vivi tambahin kunyit ya. Tambahin lada dikit aja. Lengkuas masuk. Serai masuk. Digeprek dulu ya Bun ya. Daun jeruk. Daun salam. Gula, Vivi pakai gula Jawa. Penyedap. Nah, ini siap di taruh di atas kompor ya, proses perebusan. Nah, setelah beberapa saat kita cek. Nah, jadinya seperti ini. Jadi tanpa proses penumisan ya. Selanjutnya Vivi mau masukin santan encernya dulu. Ini pakai santan asli. Nah, tutup lagi, ditunggu sampai mendidih. Setelah mendidih,
Nah, hasilnya seperti ini ya, karena masih pakai santan encer. Step kedua, pakai santan apa itu yang kental. Nah, segini. Vivi suka banyak kuahnya. Nah, ini juga nanti direbus lagi sampai ayamnya empuk dan kuahnya sedikit menyusut ya. Ini sepertinya mau matang. Rasa sudah pas, pindah ke mangkok saji. Nah, ini ayam sudah empuk. Rasa juga nggak amis karena tadi udah Vivi kasih jahe sama kunir. Nah. Inilah hasilnya opor ayam resep jadul ya. Silahkan dicoba Bunda, semoga berhasil, rasanya cocok. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum.